Halo, selamat malam. Kita lagi nunggu untuk boarding ke kapalnya. Sebenarnya masih lama banget sih, mungkin masih sekitar 8 jam lagi. Kita dari tadi ngemper aja di hotel selama seharian, jadi kita nggak kemana-mana. Dan ini waktunya dinner. Kita decide untuk dinner di hotel aja. Ada buffet gitu, lumayan lah daripada keluar. Kita akan di sini sampai nanti ke terminalnya mungkin sekitar 2 jam sebelum keberangkatan. Jadi berangkatnya itu sekitar jam setengah 2 pagi. Tapi untung, alhamdulillah sih ininya terminalnya dekat banget sama hotel. Jadi tinggal jalan kaki aja gitu. Ini anaknya bawa makanan. Selamat makan, Mbak Janis. Enjoy. Enjoy. What did you get? A fruit, ya? Wow, nice. Ini base camp kita selama seharian. Di situ adalah dapur, apa namanya, tempat makannya. Chocolate mousse. Wow. What is this? Oh, itu ini yang waktu itu aku pernah beli di Singapura, buah. Oh. I just stay here or maybe stay there. It's okay. Udah sampai di terminal Hurtigruten. Okay. It's okay. Ada kopinya ya. Selamat malam dari Tromso. Kita udah di terminal Prosnaset, terminal di mana Hurtigruten atau kapal kami akan berangkat. Di sini juga ada terminal bis ke bandara dan ke kota-kota lain juga. Nah, tadi kita setelah ngemper atau nunggu hampir seharian di hotel, serta makan malam di hotel, akhirnya kita geret-geret koper ke sini. Untungnya cuman sekitar 500 meter ya, atau mungkin kurang kali ya, 200 meter dari hotel. Dan suasananya seperti ini. Oh, masih kosong banget. Nanti kita akan boarding dari sebelah sana. Dan sejauh ini semuanya sepi dan toko-toko udah pada tutup. Terus kita nunggu sekitar 4 jam lagi atau 3 jam lagi sebelum boarding. Saya sendiri nggak terlalu yakin gimana cara boardingnya, tapi yang penting kita udah di sini jauh-jauh hari. Gimana kesan-kesannya Ibu Lintang? Sejujurnya sih ya, trip yang ini nih karena saya yang kepengen, jadi I'm very excited. Cuma nggak excitednya yang ngemper gini. Oh, nggak apa-apa, ini tuh masih lebih baik ya. Dulu pertama kali ngemper tuh di Penang, itu di terminal. Bisnya nyampe dini hari ya, jam 2 pagi lah. Dari KL ya kalau nggak salah. Ini masih jauh lebih oke. Okay. Jen gimana? Ini diapain? Biar nggak jatuh. Oh iya. Cukkan ya, untung kita. Mina, let's drag his face. Until the night. Oh iya, bener kan dilihat ya? Aku salah. Sekarang udah tebelin dikit. Thank you.
selamat malam. Jadi posisi kami masih di terminal di sini. Jam 11 malam. Lalu kami masih nunggu kapalnya karena belum datang. Dan kalau sesuai rencana kami akan berangkat jam 1 pagi. Jadi saya tidur, ngeliat di sana. Tunggu ya. Boarding ke Hurtigruten. Oh, we have to go down. We have to go down. Can we go down from here? Kita udah check-in di Hurtigruten, dapat kamar 386. Ternyata di ujung, guys. Terima kasih Mbak Jani sudah bawa sendiri. You okay? You need help? Ini kabin kita. Your jacket ya? Lumayan lah ya. Ada 3 bed. 1, 2, dan itu 3. Ada jendelanya. Alhamdulillah. Ada cerminnya, banyak storage. Aku pikir kita bakal dapat yang bunk bed kanan kiri, ternyata enggak. Tapi ini lebih enak ya. Coba lihat kamar mandinya ya. How do we turn it on? Oh. Oh, nice. Wow, gede banget ini. Wow. Oke. Sekarang masalah utamanya adalah gimana caranya nyusun barang-barangnya. Oh, ini ada lemari kok. Ya. Jadi ini guys sudah di apa namanya, tempat tidurnya udah dibuka. Jadi Janis rencananya di atas sini, ibunya di sini, saya di sana. Kayaknya sih. That's bad too. Dan for your information, I am seasick, so I don't know what will happen. They have so they already prepare few bags here just in case. How do you get up? I don't know. Do you like sleeping on the top or here? On the top. Kenapa? Because I don't fall down. You don't fall down? On a ship. Mm-hmm.
Oh, let's take the stair on the lift. You like it? I know this is here. I feel so good. Mm-hmm. This is for my person. Wait, come here. Looks like this here. Mm-hmm. Just that. What's a big color? Morning guys, so baru aja bangun, terus saya lagi cari-cari minuman, botol minum apa minuman air botol apa air botolan, terus ngajak Janis juga yang kebetulan udah bangun, dan ternyata kapalnya gede banget dan ini pertama kalinya Janis naik kapal ya. Kita cuma nongkrong berdua aja di sini, so, kapalnya Mama masih gerak. Mama masih bobo ya. And we bought some sparkling water. Yeah. Tanda, Daddy bought some water, and then turns out this is sparkling one. Yeah, I thought this is like a just plain water, but it turns out it's a sparkling water. Because you see the bubbles here, right? Mm. Oh, yeah. Anyway, it's still good. Hey, it's better than Coca-Cola. It's healthier. Oh ya mau ke sana aja. Karena ada kalau mau. Ah, ada breakfast. Ini enak. Enak manis. Kenapa? Okay. I'm having this one. I'm gonna get some cereal. What cereal? The cornflakes. The cornflakes. This one. Get the bowl, please. Get the bowl. That one. There. That's the bowl. Terus mau ke observation deck. Ya, lounge ya namanya ya. Iya, lounge. Bisa tidur? Alhamdulillah. Bisa tidur? Jangan ditanya lagi. Where we are. Here, there. Yeah. Here, there. And a ship. And then we can go to the bakery. I think we can go here. Oh. Oh, nice.
Sare Bihara Kuratno and Uvelse Mite. Good morning, we are having a drill at the moment for the crew with one of the man overboard boat. Ya, kita baru sailing sejak kemarin atau pagi dini hari tadi ya, jam 1.30 dan hari ini kita udah sarapan, udah mau makan siang lagi, saya udah mulai kerja lagi, anaknya udah makan es krim di mainan, dan kita seneng banget sih so far ya, dan belum ada guncangan yang berarti membuat saya sisik atau apa gitu. Tadi sih ada goyang-goyang, cuman so far so good, menyenangkan. Apalagi ada daerah ini nih, ada ruangan untuk observasi seperti ini di depan, tuh bagus banget pemandangannya. Nah, kita rencananya di sini mungkin 4 malam sampai ke Bergen. Setelah itu kita akan terbang lagi ke Copenhagen sebelum pulang lagi ke Singapura. Nah, jadi trip ini itu atau perjalanan ini di kapal ini itu memang requestnya istri. Walaupun saya juga kepengen juga, cuman istri bilang ayo, itu mulai kayak ada trigger yang benar-benar apa ya, membuat kami memutuskan untuk pergi. Pepet. Gak juga, tadinya mikir kan ada 1 minggu sisa, nggak tahu mau dibuat apa gitu. Nah, akhirnya ya udahlah, kita cobain naik ini Hurtigruten lagi gitu. Jadi malah sebelumnya sempat mau di Iceland lebih lama lagi, cuma atas pertimbangan ini itu jadi khawatir terlalu lama di sana. Sedangkan di sana karena kondisinya dalam kondisi winter, jadi rasanya juga tidak memungkinkan untuk eksplor ke banyak tempat mengingat banyak jalan yang ditutup. Dan masalah safety juga sih, karena kita sama sekali nggak tahu ya kondisinya di sana gimana. Nanti kalau misalnya mungkin iklimnya lebih mild gitu ya, mungkin summer atau spring, mungkin itu bisa dicoba lagi di kemudian hari. Summer katanya bagus sih. Summer bagus tapi rame. Mungkin nanti kalau kita ke Iceland lagi mungkin utara aja kali ya. Iya, karena selatan utara udah juga wah tempatnya. Tapi ya udah, gimana kesan-kesan naik ini sekarang? Tadi mau nangis. Seneng banget. Iya, seneng banget karena ini tuh kayak apa ya? Oh, mimpi kesampaian naik Hurtigruten, jadi kayak kasih Widit. Iya, katanya nanti mau naik yang ke Antartika katanya. Oh ya, kepengen karena ada rute yang ke Antartika ya. Iya, ternyata senang naik kapal guys. Ini tuh trip kita tuh kayak pertama di Copenhagen tuh masih slow ya. Iya, slow. Makin tinggi berani lah coba naik. Ya, makin intens, berani naik kereta yang agak jauh. Kemudian di Iceland itu tuh bener-bener makin intens karena setiap hari kan keluar terus ya, terus nyetirnya juga cukup jauh buat kami yang gak pernah nyetir. Lalu begitu kemarin sampai di Tromso, mulai turun lagi. Jadi di sini benar-benar kalau buat saya sih relaxing. Kalau buat suami mungkin in between soalnya harus kerja. Iya, tapi nggak bisa kerja karena setiap kali mau mulai kerja ngelihat pemandangannya bagus banget gitu. Ini bolak-balik foto.
Tapi nggak apa-apa, di sana kan malam. Ya udah, habis ini kita mau makan siang dulu. Iya, di sini tuh 11:30 sudah dipanggil dipanggil makan ya. Oke. Dapur mama jadi libur. Ikuti perjalanan kami kali ini ya, 4 malam ya. Jangan bosan ya. Iya, makasih semuanya. Udah. Jajan guys. Ice cream. And then coconut bun. And then mommy masih takjub karena kayak mimpi. Guys, bagus banget ya pemandangannya. Kita lagi di deck observation yang di luar. Lagi istirahat atau lagi docking. Nggak tahu nih di kota apa ya namanya ya. Terus PD aja nggak pakai. PD aja. Nggak pakai ya jaket yang satu lagi. Nggak apa-apa lah ya kalau ini nggak terlalu dingin deh ya. Mungkin kalau kita keluar jalan, iya ya. Setelah makan siang, kami kembali ke lounge untuk bersantai. Sepertinya istri sedang food coma, tapi saya tidak bisa karena saya harus bekerja lagi. Makan lagi. Makan apa manis? Waffle. Jadi terpaksa beli, bukan terpaksa sih. I have to. Bisa mocha. Tidak terasa guys, akhirnya kita makan malam lagi. Dan makan malam kali itu terasa spesial karena ada salju turun.
Jadi kita nyobain beberapa daging atau makanan khas di sini. Ini deer. Ini deer. Deer, reindeer itu apa ya bahasa ini ya? Rusa. Ini tuh keras tapi enak sih. Flavorful. Yang ini adalah herring, asin tapi enak. Jadi memang biasanya disajikan asin. Yang ini adalah cod tapi dimasak pakai beet ya. Kita coba dulu. Ada rasanya tapi refreshing ya, ada rasa beetnya. Sama cod yang di ini enak enggak? Sama kayak ikan cod yang ada di Loki enak. Enakan ini. Setelah makan malam, kami keluar ke deck di belakang, deck outdoor, untuk mencoba menikmati salju. Mana tahu saljunya masih turun, dan ternyata betul guys. Senang banget. Saljunya turun seperti bedak gitu ya, powdery. Dan anaknya seneng banget di sini. Akhirnya setelah 2 minggu di Eropa, bisa melihat salju yang turun dan salju yang agak menebal gitu. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!